Yo, welcome back to my channel Hello Koipers. Oke, kali ini gue mau bahas tentang game Royal X Evolution alias Digimon Rumble Arena. Wow. Jadi gue belum bisa sempat buat main Digimon Survive. Gue mau share ke kalian ini dari gue dapat referensi dari Leonidas ya. Leonidas 24 ya, kalian bisa cek di sana. Jadi kemarin dia bilang tentang update kode rhythm Digimon ini. Dan gua mau share ke kalian apakah masih bisa di hari Jumat ini. Habis ini kita Jumatan. Oke, yang Jumatan. Besok Sabtunan, guys. Oke, Sabtunan. Kita masuk dulu ke server 102. Habis itu kita coba untuk lihat di kode rhythmnya ya. Jadi ada kode rhythm, apakah masih bisa kita gunakan? Dan di sini gua ada di server 102 dan gua bener-bener miskin. Oke. Okay. Wow. Goldnya cuma 18.000 doang. Diamond cuma 46. Footnya cuma 160. Oke. Okay. Di sini kita pencet di menu profile. Habis itu kita pencet di bagian apa? Setting. Lalu di bagian aktifkan kode. Oh ya. Gini. Oke, kita coba untuk kode yang pertama. Ini kode yang pertama ya. Kita lihat. Kalau kalian bisa, kalau gua bisa, kalian bisa cobain juga ini, guys. Oke. Kita coba yang Digimon kode yang pertama. Jadi kalian bisa screenshot atau apa gitu. The reward udah masuk ke email. Cek. Ah, udah aktif ya kodenya. Ini yang satu. Kita ambil yang kedua. Yang kedua. Oke, kita back lagi. Ini CD. Oke, kita salin, kita back lagi, kita masuk ini. Alright. Kita masuk ke bagian kode rhythm nomor 2, yaitu kita masuk setting lagi. Oke, aktifkan kode. Ini dia. 7CR, bukan CR7 tapi 7CR. Kita confirm lagi, guys. Oke, udah masuk ya. Sekarang kita coba untuk kode yang ketiga. Kita back lagi, kita cari CDK lagi. Kita salin lagi. Kita masukin lagi, kita ke jir. Salah. Ya, kita masuk ke aktifkan kode dan kita castekan. HC5. Bukan Hellcord ya, tapi HC5. Oke. Kita confirm. Oh, the reward has been sent email. Jadi udah masuk ya. Jadi kita coba untuk ke bagian kode rhythm nomor 4 ini, guys. Kita back lagi, kita cobain lagi di Royal X Evolution kode rhythm. Mantap jiwa anjir. Kita masuk ke setting, kita aktifkan kode. Kita klik. Alright, namanya adalah DTB47. Wow, ini kita confirm dulu. Oh, pilek lagi kayak kemarin, coy. Oke, ini ada yang di terakhir adalah kode rhythm 5 ya, jadi udah kelar. Oke, kita coba untuk salin, kita salinkan lagi dan kita masuk ke bagian setting, aktifkan kode rhythmnya. KTR 9 G 9 W Q Q Q Q gitulah. Oke, kita confirm, guys. Nah, mantap banget. Udah dapat 5 kodenya ya. Dan sekarang kita coba untuk lihat kodenya ada di bagian menu email. Kalian bisa cek di sampingnya food ini ada kotak pos. Kita pencet. Dan ini ada namanya New Facebook Gift, FB Gift ya. Jadi dari sistem kita udah dapat ya. Kita lihat dapat apa aja di sini. Yang kita utamakan nomor 1 ya. Nomor 1 kita mendapatkan 500 diamond dan juga 5 buah food. Anjim, barbar kali ya. Bagus banget nih. Yang kedua kita dapat 200 gold lalu 2 buat parkour buat lari dan juga dapat digifit. 2
kita bisa gacha evolution 2, mantap. Oke, kita lihat 300, 200, wow, jim. 200, wow, mantap. Gua udah ding. 300, oh, 300 dan 2, mantap. Lalu yang ini 200 ini sama ya. Oh, dua kali ini sama. Dan terakhir kita mendapatkan seperti ini. Wow. Diamond gua jadi 1500, guys. Kita coba untuk gacha, gimana? Masih ada waktu kan? Oke. Kita gacha. Di sini gua ada 10 ties. Apakah kita coba untuk 10 ya? Gua belum pernah nyoba soalnya. Kita coba ya untuk 10 item fit. Nah, di sini kita milih. Ini bukannya yang suruh VIP ya? Ini random egg. Gua butuh yang base item government fit. Government fit. Yang gini aja lah ya. Oke, kita coba untuk pertama kali gua nyobain gacha yang 10 kali ini, guys. Bismillah. Teteyo, Digimon. Wah, ini dia. Apa ini? Ini dia, ini. Ini. Ah. Ini. Ultimate. Wih. Ultimate. Archif. Oke. Okay. Leomon. Woohoo. Mantap boy, mantap jiwa, gua dapat ultimate saber Leomon dari gacha 10 kali, jir, mantap. Wow. Thank you so much, 10 kali gacha dan gua masih ada 3 ya di sini tuh, anjay. Ah, lumayan nih, buat nanti-nantinya lagi guys, wow, keren. Thank you banget buat Leonidas24 yang udah komen di video 2 Digimon kemarin itu ya. Thank you so much dan gua bisa gacha dan gua dapat pertama kali gua dapat ultimate ini guys. Thank you. Oke. So kayak gitu aja video kali ini. Jangan lupa bahagia guys. See you next time and bye-bye.